Prabha Nirviknam Guru Me Deva Sarvakaresu Sarvada Om Swastiastu Om Swastiastu Om Avigenam Astu Namasidam Om Sidirastu Tat Nama Swaha Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Bertemu <coughs> kembali dengan saya Citra Dewi S.A.S.A.G. dalam mimbar agama Hindu. Pemirsa pada Rabu yang berbahagia ini tepat pada tanggal 5 Juli di tahun 2023 kita kehadiran seorang narasumber yang tidak asing bagi kita yang nantinya beliau akan menyampaikan tentang konsep jenjang kehidupan dalam agama Hindu. Dan beliau adalah Bapak Haryono S.Ag. Selamat sore Pak Haryono, Swastiastu. Swastiastu. Ini sudah tidak asing ya di TVRI boleh dikatakan Uh, hampir setiap bulan ya Pak ya. Ada yeah. dalam mimbar agama Hindu dan pada uh, sore hari ini kita sudah di bulan Juli ini nanti kami ingin uh, bertanya panjang lebar kepada Bapak tentunya tentang materi kita pada sore hari ini. Baik, oke. Okay. Yeah, terima kasih Pak Haryono dan pemirsa di studio juga telah hadir bersama kami putra-putri dari Pastraman Pura Agung Raksa yang nantinya akan mengkidungkan lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore Swastiastu. Om um, Swastiastu. Pemirsa pada sore yang berbahagia ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100386. Dan perlu kami sampaikan, mimbar agama Hindu pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Dalam ajaran agama Hindu, jenjang kehidupan dapat juga diartikan dengan catur asrama. Di mana ada empat bagian daripada catur asrama, yaitu Brahmacari, masa hidup menuntut ilmu pengetahuan, Grey Hasta, masa hidup berumah tangga, Wana Prasta, masa hidup mengasingkan diri, dan Biksuka atau Sanyasin, yaitu masa mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Keempat masa ini memiliki tugas dan kewajiban. Sebagai seorang siswa harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai seorang suami dan istri harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai umat Hindu juga harus mampu melaksanakan kewajibannya kepada ide sang yang dewasa. Lantas, apakah tugas dan kewajiban dari setiap jenjang kehidupan yang ada dalam catur asrama? Adakah keterkaitan catur asrama dengan catur purusa arta? Dan apakah seseorang yang tidak duduk di bangku persekolahan disebut juga dengan seorang brahmacari? Pemirsa, kita akan mendengarkan langsung jawabannya nantinya tentu dari narasumber kita Bapak Haryono, S.Ag. Ini Pak Haryono konsep konsep jenjang kehidupan dalam agama Hindu, ya. Mungkin, kalau dalam uh, pendidikan kita di uh, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, uh, atau mungkin ke jenjang yang lebih tinggi, itu ya di SMA sederajat, anak-anak hmm. pasti sudah banyak ini yang mengetahui dengan uh, catur asrama yeah. seperti itu. Nah, hmm. pada sore hari ini, Pak Haryono, kami ingin dengar langsung dari Bapak yang dimaksud dengan jenjang kehidupan ini dalam agama Hindu, itu apa silakan, Pak Haryono? Oke, terima kasih pemirsa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa yang budiman, uh, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Citra bahwa dalam agama Hindu itu memiliki jenjang kehidupan. Iya. Jenjang kehidupan itu biasa dalam agama itu disebut dengan catur asrama Apa sih jen, sebenarnya jenjang kehidupan dalam agama Hindu, pemirsa yang budiman? Jenjang, jenjang yang dimaksud jenjang itu adalah fase fase, okay. fase atau tingkatan-tingkatan dalam Tahap kehidupan, tahapan-tahapan ya? yang dilalui dalam kehidupan agama Hindu, okay. itulah yang disebut dengan jenjang atau fase-fase dalam tingkatan. Dalam ajaran agama itu ada empat tingkatan, ada empat jenjang yang harus dilalui dalam proses untuk melanjutkan sebuah keturunan atau proses dalam bermasyarakat atau okay. melanjutkan keturunannya itu. Ya, yang pertama tadi juga ibu sudah sudah sebutkan itu yang disebut dengan brahmacari. catur asrama yang bagian yang pertama adalah brahmacari brahmacari itu dimana usia anak itu ya. dia masih dalam usia anak sekolah itulah brahmacari berarti nah. dari tk ini pak Haryono? bahkan masih dalam tingkatan anak sebelum tk anak sebelum tk nah. oke berarti itu sudah brahmacari sekolah. Nah, brahmacari itu adalah masa-masa menuntut ilmu ya pemirsa yang budiman Masa menuntut ilmu itu, orang banyak mengatakan uh, usia, SD, dan sebagainya. Okay. Sebenarnya, masa menuntut ilmu itu juga dimulai dari nol. Dia mulai berjalan, mulai merangkak, merangkak dulu ya, sorry, mm. merangkak, kemudian berjalan, dan seterusnya. Itu juga melakukan proses pendidikan, melakukan pembelajaran di dalam dirinya, untuk uh, nantinya bisa apa yang ingin dia capai. Orang okay. pertama mau merangkak, ingin supaya bisa merangkak, mau berdiri supaya bisa berjalan dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan fase atau masih dalam jenjang brahmacari. Nah, ini sampai kapan, Pak Ariana? Ah, jenjang brahmacari itu umumnya sebelum orang itu mengalami nikah. Sebelum sebelum, laku, mengalami sebelum nikah. Sebelum dia berumah tangga atau sebelum umumnya itu belum mengalami nikah. Oke, okay, ya. berarti Iti, sebelum masuk ke jenjang yang kedua. Iya, cuman pada umumnya masa-masa usia sekolah. Dibilang orang itu begitu. Masa-masa usia sekolah SD, SMP, SMA dan sampai ke perguruan tinggi. Nah izin ini saya potong sedikit Pak Haryono. Ya? Di zaman sekarang ini Pak Haryono kalau kita ya. perhatikan banyak ya eh, mahasiswa contoh. Sambil e, mengecap ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, iya, betul. mereka itu menikah Iya betul ha, Nah ini masuk masa yang mana? Ha. Apakah Brahmacari atau, atau ke tahap ]ka? yang berikutnya? Nah, oke terima kasih Pemirsa Yang Budiman Nah kalau kita melihat pada konsepnya di dunia ini, zaman sekarang ini iya. Kita melihat Brahmacari, kalau kita katakan Brahmacari adalah masa-masa belum berumah tangga Tetapi kalau dia udah berumah tangga, namanya bukan Brahmacari lagi karena begini konsepnya, Brahmacari itu dalam masa menuntut ilmu. Nanti di jenjang, di jenjang berikutnya ada masa-masa kriasta, masa-masa berumah tangga. Okay. Pak, kalau ada pertanyaan begini, Pak, kalau orang itu sudah sudah berumah tangga, bahkan menuntut il, apa, udah punya anak, tapi dia masih belajar, apakah itu kategori Brahmacari? Tidak. Sudah masuk grehasta? Udah masuk grehasta. Dia, kalau sudah berumah tangga itu, dia udah masuk grehasta. Dia fokus, boleh juga sih belajar karena belajar itu sampai dari awal sampai nanti kita ajal kita iya, menjemput iya. kita masih boleh belajar. Tetapi bukan itu yang dimaksud dalam dalam jenjangnya. Tapi kalau jenjang Brahmacari itu adalah usia masih anak belajar, belum melakukan pernikahan. Tetapi kalau sudah mereka melakukan pernikahan, sekalipun dia masih belajar. Saya aja masih belajar, Bu Citra. Benar. Ah, masih belajar. Uh, orang lain pun yang sudah tua pun juga masih belajar, karena yang kubilang bilang tadi pelajaran itu tidak habis dipelajari dan bahkan sampai tua pun masih belajar. Tetapi fase, fase atau jenjang, jenjang itu adalah ketika anak itu usia belajar yang belum menikah itu disebut kategori pramacari. Oke. Okay. Itu ya, jangan jangan salah arti nanti kemudian di mana pak kami sudah tua kami sudah menikah dan seterusnya bahkan pernah cucu dia ada kuliah sampai S3 dan sebagainya apakah itu juga brahmacari bukan 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 yang itu yang dimaksud dengan brahmacari brahmacari itu usia anak sebelum menikah itu Sekolah batasannya menikah, berarti oh. dia brahmacari hmm. dan setelah menikah maka dia sudah masuk ke fase yang kedua masuk fase kedua kemudian batasan sampai kapan pak batasan yang yang, yang Brahmacari antara Grihasta iya. Batasan umur tidak terlalu menentukan, tetapi batasan apa yang mereka lakukan itu yang menentukan. Contoh, kalau kita nggak mau menikah, tetapi masih belajar ilmu terus, itu masih kategori Brahmacari. Sekalipun kadang-kadang ada orang itu umurnya sampai, mohon maaf, sekarang tuh 29, 30 itu kan belum menikah juga, iya. belum melakukan Grihasta, belum melakukan uh, berumah tangga, Berarti maka masih, masih kategori Brahmacari. brahmacari. Uh, mohon maaf saya dulu itu umur nikah itu 25 ketika saya nikah memasuki fase yang lain bukan fase menuntut ilmu lagi sekalipun saya sekarang masih belajar tetapi fasenya sudah berbeda itu batasan umur tidak tidak berpengaruh tetapi okay. yang menentukan itu jenjangnya luar biasa ini ya. Pak Haryono sudah menjelaskan tadi fase yang pertama ya fase ya. yang pertama brahmacari silakan ya. mungkin ke fase yang kedua Pak oh, kemudian setelah kita biasanya biasanya orang brahmacari itu kan akan menentukan kemana sih nanti saya kemana sih tujuan saya mau belajar mau apa dan sebagainya nah di, di kriyastra ini fase kedua okay. yaitu adalah kriyastra asrama atau masa-masa berumah tangga masa berumah tangga inilah Bekal yang didapat dari dari masa brahmacari tadi okay. dibawalah masuk dalam wilayah grihasta. Okay. Masuk berumah tangga. Setelah masuk berumah tangga uh, kita juga harus harus tahu batasan-batasan diri. Apakah kita uh, seperti brahmacari tadi tentunya kita kalau sudah mengalami grihasta kita juga harus uh, tahu. Oh ini yang harus kukerjakan. Sekalipun masih boleh menuntut ilmu pemirsa ya Oke. boleh menuntut ilmu tetapi fase grihasta kita harus tahu sadar bahwa kita itu sudah memiliki istri bahkan memiliki anak grihasta asrama itu fokusnya pada masalah pencarian ekonomi itu grihasta masa berumah tangga ya masa berumah tangga ini adalah juga menentukan di mana nanti menentukan fase-fase berikutnya fase-fase berikutnya atau jenjang-jenjang berikutnya ya masa berumah tangga ini sangat sangat kayak mendasar sekali yang harus dikerjakan karena akan menentukan di masa fase berikutnya. Kemudian ada dalam niti sastra Bu Citra dikatakan bahwa uh, masa grihasta itu ada lima kewajiban ya lima kewajiban dalam niti sastra disebut lima kewajiban yang harus dilaksanakan di masa-masa grihasta -masa ada lima ini ini di masa Grehasta apakah sebagai suami atau sebagai istri ini Pak? atau dua-duanya? Dua-duanya. Ini dua ini saya kelompokkan dulu. E, dalam masa grehasta grehasta itu tidak harus suami hmm. saja sih. Iya benar. Grehasta kan juga suami istri. Benar. Kalau grehasta itu berarti suami istri. Maka ada lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri atau yang masa berumah tangga itu. Iya. Ya satu dia harus melahirkan anak. Ya. ini harus uh, harus melahirkan anak ya. mungkin juga ada pertanyaan ya silahkan aja nanti kalau apakah ah, apakah harus melahirkan anak dan sebagainya ya, silahkan aja iya. itu itu saya mem uh, memperoleh dari niti sastra ya okay. uh, itu harus melahirkan anak yang kedua seorang kriasta dia harus mampu memberikan uh, ekonomi kepada keluarganya memenuhi kebutuhan memenuhi ya. kebutuhan sehari-hari itu uh, di <coughs> kewajiban dari grihasta okay. memenuhi. Yang ketiga, dia juga harus memenuhi pendidikan kelanjutan pendidikan si anaknya. Berarti berkaitan dengan brahmacari. Iya, itu. ya harus, harus itu. Okay. Harus memenuhi pendidikan si anaknya dalam konsepnya pendidikan pengetahuan, okay. pengetahuan duniawi lah katakan. Itu hmm. yang pertama. Nah, uh, pendidikan itu. Kemudian yang ke berapa? Ke tiga. Tiga, uh, adalah harus memberikan pendidikan rohani. Oh, tadi pendidikan dunia itu kan ini, duniawi. Ini rohani. Kemudian, ini adalah masalah pendidikan rohani. Ya, yang pertama tadi adalah masalah melahirkan iya. atau keturunan. Memenuhi kebutuhan. memenuhi kebutuhan itu, kemudian memenuhi kebutuhan, kebutuhan. kemudian memberikan pendidikan, pendidikan duniawi. duniawi. Keempat adalah memberikan pendidikan, pendidikan rohani. secara rohani. Okay. Di sini, disinilah letaknya peran orang tua atau yang melakukan gerihasta itu nanti akan di, diikuti oleh anak-anaknya. Okay. Bagaimana dia bisa kak memberikan pendidikan itu, kemudian bisa kak dia memberikan contoh-contoh yang baik yang berkaitan atau berhubungan dengan rohani, okay. kebutuhan rohaninya. Kemudian fase yang oh bukan fase. Kewajiban yang kelima, dia harus mampu mengayomi, melindungi di mana keluarga itu ketika mendapatkan bahaya. Itulah lima kewajiban di masa gerihasta yang harus dilakukan oleh kedua yang sedang melakukan gerihasta itu. Ya, ya. Terima kasih Pak Haryono, ini sudah luar biasa sekali ternyata uh, gerihasta itu bukan uh, sesuatu yang... Uh, mungkin konsepnya iya. orang menyenangkan tapi punya kewajiban iya biasanya yang memang luar biasa. memang begitu luar biasa krihasta itu kata orang oh begini enak kali ini tetapi jangan lupa kita kuda, kalau udah membentuk keluarga iya. kewajiban yang kami sebutkan tadi itu bukan saya yang nyebutkan ya itu iya, nitisastra sastra nah. dalam mohon maaf pemirsa ini dalam agama Hindu itu konsepnya itu ada lima kewajiban itu harus dipenuhi itu uh, terus kemudian Ah, bagaimana kalau ada orang yang nggak punya anak misalkan begitu? Nah ini, ini saya potong dulu Pak, ya, uh, karena saya lihat adik-adik di studio sudah siap-siap ini. Oke. Okay. Pemirsa, marilah kita menyaksikan sebuah kidung yang akan dibawakan ya. oleh Nikade Widya Wijayanti dengan judul Trikaya Parisuda. Mereka adalah pasraman dari Pura Agung Raksabuana. Selamat menyaksikan. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 08116100386. Kami ulangi sekali lagi, 08116100386. Nah, ini menunggu telepon masuk Pak Haryono dan tadi ya Yeah. kita sudah menyaksikan trikaya parisuda begitu luar biasa tadi Pak Haryono. Iya iya. Kalau saya perhatikan dari lantunan tadi ya ada keterkaitan dengan tatua masih ada keterkaitannya dengan Moksa, ya katanya yeah. dua cara atau no. jalan bisa mencapai ke Moksa dengan yeah. trikaya parisuda dan tatua masih yeah. begitu. Yeah. Tapi izin ini Pak Haryono mungkin sebelum kepada lagu yang ingin no. kami pertanyakan nanti. Tadi Bapak iya, iya. ada mau menyampaikan kepada kita masalah bila seseorang setelah berumah tangga tidak memiliki keturunan. Oh, iya, iya. iya. Silakan iya. itu Pak Haryana mungkin terlebih dahulu. Oke, okay, terima kasih pemirsa yang budiman. Uh, tadi memang kami dalam niti sastra itu disebutkan bahwa uh, tugas dalam grihasta iya. uh, dalam berumah tangga masa berumah tangga itu memiliki atau melahirkan bagaimana konsepnya kemudian ada orang yang tidak ma uh, mohon maaf tidak bisa atau belum dikasih kesempatan untuk melahirkan keturunan kan yeah. begitu. Uh, dalam ajaran agama Hindu kita bisa uh, memperolehnya itu dengan mengadopsi, mengadopsi uh, keturunan orang lain tetapi kita juga harus tahu uh, dari mana si sumber. si sumber si anak itu okay. maka akan kita 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 jadikan anak kita tentu saja bukan hanya sekedar diambil kemudian dibawa pulang dan sebagainya itu proses perlu proses perlu pembekalan atau perlu kalau di dalam ajaran agama itu perlu sarana yang harus dilakukan perlu mantra yang harus diperlukan untuk menjadikan si anak katakan anak pungut itu tadi menjadi anak kita Okay. itu, maka di situ tetap akan akan bisa berjalan. Kalau kita bagaimana kalau kita tidak punya keturunan, yang kita harus mengambil keturunan atau adiknya atau kakaknya atau siapa saja boleh itu bisa. Jadi tetap akan memiliki uh, uh, memenuhi persyaratan apa yang disampaikan oleh dalam serasa itu begitu. Nah terima kasih Pak Haryono ini sudah cukup jelas. Hmm. Ini terkait dengan lagu yang baru dilantunkan ya. tadi sama ya. Ya, ya, ya. Nikadi Widya Wijayanti. Ya. Nah ada disampaikan di sana tentang Trikaya Parisuda, Tatua Asi, lantas Moksa. Mungkin sedikit bisa bapak jelaskan, silahkan pak. Oke, terima kasih pemirsa yang Ah, uh, Ini memang luar biasa. Konsep ini sebenarnya udah-udah lama. Itu ada yang menciptakan dari lagu tersebut adalah anak kami dari Pasraman yang ketika waktu itu akan kami kirim ke Jakarta dilombakan uh, namanya Arjuna kalau nggak salah ya kan Arjuna yang yang kirim ini okay. ini kita buat uh, lomba di Jakarta sayangnya di sana kurang berhasil tapi nggak apa-apa jangan patah semangat anak-anak muda kita terus berkreasi kita terus menciptakan lagu-lagu-lagu kerohanian oke okay. Uh, pemirsa yang budiman bahwa yang tadi yang disampaikan oleh, yang dilakukan oleh pemuda dari Pasraman Raksa Buana Medan mm -mm. Itu masalah Trikaya Parisuda itu adalah merupakan landasan yang utama Ya dulu pernah kami membawakan pemirsa ini bahwa Trikaya Parisuda adalah lo, tiga perilaku yang harus disucikan Maka orang itu memiliki landasan yang bagus mencapai moksa adalah berpikir yang baik berkata yang baik dan berbuat yang baik itulah trikaya parisuda maka tadi dilantunkan bapak untuk mencapai dunia muksa atau alam muksa atau alam nirwana itu bisa dengan cara trikaya parisuda dan Masih. dua landasan ini sangat luar biasa kita sudah tahu bahwa tatwa masih itu adalah artinya aku sama dengan Bu Citra, Bu Citra sama dengan sana, sana sama dengan sana, sana dan sama, maka manusia itu adalah sama untuk apa kita bertengkar. Kalau sudah kita bisa menyadari itu, maka moksa akan lebih dekat, Tuhan akan lebih dekat dengan kita. Karena kita tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu malam-malam membawa parang ke jalan-jalan apa itu? Beka. Nah itu dia. Itu tidak perlu yang begitu. -be... Karena kita sama. Coba yang dibacok itu kan sakit, Bu Citra. Benar. Ya pemirsa itu Jangan yang dibacok, paharino di cubit, itu sakit. Dibacok, nah, Pak, dicubit dicubit aja sakit. Itu sakit. Maka, dibacok. Kenapa? Kalau kita Benar. sudah bisa menyadari bahwa kita itu satu, bahwa kita itu berasal dari sumber yang sama, kenapa ya. harus kita lakukan hal seperti itu? Itulah yang dibawakan intinya yang dibawakan oleh anak-anak kita, adik-adik kita tadi itu. Ya. Kita kalau ingin mencapai uh, menyatu dengan Tuhan atau yang yangudi dalam konsepnya Hindu, maka lakukan trikaya pariyudha tatwam masih juga kita kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Pak Haryono berbicara tentang tatwam ya. Kita jujur ini satu ajaran yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dia simpel sebenarnya. Berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat yang benar, tapi terkadang iya trikaya sudah, ya, trikaya sudah. Uh -huh. terkadang yang simple dan sederhana ini sulit ini untuk dilakukan iya yeah, mungkin yeah. menyebutkannya gampang, gampang gitu ya uh -huh. tapi melaksanakannya sulit nah kita kita lanjut ini mungkin okay. dengan tema kita hmm. pak haryono yeah. nah kita berbicara dari tadi itu tentang jenjang kehidupan ya ya yeah. nah uh, tadi pak haryono ada menjelaskan kepada kita semua bahwa ada jenjang kehidupan itu ada brahmacari ada grehasta, grehasta. gitu. Uh -huh. Tapi kita belum masuk kepada yang ketiga dan keempat ini Pak Haryono silahkan Oke, okay, terima kasih pemirsa yang budiman. Uh, jenjang setelah kita melakukan brahmacari, kemudian kita menginjak ke fase atau ke jenjang hasta, masa berumah tangga itu hasta itu masa berumah tangga. Uh, di sini tadi sudah aku katakan bahwa masa grehasta ini adalah menentukan di kemudian kemudian seterusnya fase berikutnya. Yang ketiga itu adalah fase disebut dengan wana prasta konsep wana prasta ini uh, dalam kehidupan dulu orang umumnya pergi ke hutan umumnya yeah. ya namanya wana prasta tetapi bagaimana pak kalau dalam kehidupan sekarang kan sudah enggak kayak enggak zamannya lagi uh, fase ini dalam agama kita masih juga berlaku tetapi di mana orang sudah mulai menghindarkan diri dari kebutuhan duniawi mulai mengekang mulai mulai uh, tidak terlalu berpikir masalah duniawi. Kenapa? Karena di kriyasta itulah di masa duniawi itu harus betul-betul dikejar masa kriyasta itu. Kemudian fase berikutnya adalah wana prasta. Wana prasta itu orang sudah punya persiapan di kriyasta, maka dia harus mulai mengekang diri, mulai uh, mengasingkan diri atau mulai menjauhkan diri dari dunia dunia keramaian, dunia fana ini. Oke, okay. nah kalau kita berbicara grehasta, Pak mm -hmm. Haryono, uh, kita mengasingkan diri dari keramaian, contoh tadi yang Bapak sampaikan. Prasta. Uh -uh. Uh -uh. Nah, kira-kira apakah seseorang itu setelah dia menikah, punya anak, apakah harus menunggu sampai dengan anaknya menikah lagi, baru dia melaksanakan warna prasta? Atau mungkin selesai tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, langsung dia memasuki masa warna prasta atau bagaimana? Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Sekarang enaknya kita 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 membahas supaya bagaimana sih warna prasta itu di mana letaknya. Uh, mohon maaf, mungkin Bu Citra sekarang kan masih kriasta dalam bentuk masih aktif. Iya. Masih aktif. Uh, kemudian masih jadi kepala sekolah kan begitu. Benar. Nah, inilah di masa-masa kriasta -masa itu supaya bagaimana saya menjadi kriasta ini bisa memperoleh uh, harta atau kekayaan dan sebagainya. Kemudian ketika ibu nanti mohon maaf seandainya sudah de, enggak dipakai oleh oleh yayasan atau enggak dipakai oleh negara atau dipensiunkan, ah, di situ kita sudah sudah punya konsep. punya punya apa konsep punya ini loh nanti kalau sudah sudah warna prasta okay. umumnya orang boleh dibilang dalam masa pensiun. Oke okay. ah, kita sudah mulai karena kalau sudah pensiun otomatis umurnya akan sekitar 60-an. Kalau udah umurnya 60-an, mari kita sama-sama memasuki wana prasta. Mulailah kita sadar diri bahwa selain kepentingan dunia itu juga kepentingan akhirat itu juga harus kita pikirkan. Apakah gerasta tidak memikirkan akhirat, Pak? Ya memikirkan, tetapi ketika di wana prasta ini kebutuhan duniawi itu harus di, Sedikit dikikis Yeah. lebih ke warna prasta lebih mementingkan ke akhirat nanti itulah fase-fase dimana warna prasta itu mulai muncul oke okay. kalau saya nanti Ibu Citra udah pensiun disitulah nanti mulai muncul mulai muncul mulai muncul muncul dan seterusnya itulah yang disebut dengan warna prasta bukan berarti sekarang warna prasta kita yeah. harus pergi ke hutan tidak tetapi warna prasta itu tetap di rumah tangga. Dan tadi berkaitan pertanyaan Bu Citra, bahwa apakah kalau sudah warna prasta itu lepas dari segalanya? Belum, Bu. Belum. Ya. Kita kita masih punya anak. Oke okay. Nah, kita masih punya. Tetapi, kita kan sudah punya, boleh dikatakan punya harta. Benar. Nah, itu masih, kita masih punya. kok Apalagi anak kita belum nikah. Kita masih punya kewajiban menikahkan anak kita. Okay. Tetap menikahkan anak kita. Sampai anak kita itu tuntas. Ya tuntas itu baru kita warna prasta sudah terus terus. Apakah anak anak kita seandainya belum tuntas apakah kita tidak masuk ke fase warna prasta? Sebenarnya ya sudah masuk, tetapi kita kalau sudah tua pikiran kita sudah mulai konsentrasi kepada Tuhan. Terima Jadi, kasih Pak Haryono kan. mungkin langsung yang ke empat ini Pak Haryono biksuka atau saniasin ya yang yang terakhir yang ya. terakhir itu adalah masa-masa biksuka atau saniasin di mana orang itu setelah mengalami fase warna tadi okay. udah orang umumnya bilang itu adalah masa pensiun kita ya. setelah itu kalau udah pensiun lama-lama 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 kita sudah kadang-kadang mohon maaf mohon maaf itu kita kan sudah sakit atau bahkan kita itu sudah tidak menginginkan apa-apa yang kita inginkan Banyak orang itu mengatakan, aduh kapan ya saya dipanggil, kan begitu mm -hmm. Disitulah sebenarnya sudah mengalami masa-masa Biksuka Biksuka atau Sani itu Dia sudah hanya konsentrasi terus sudah, pokoknya dunia sudah tidak Bahkan orang tersebut kadang-kadang disuruh makan pun susah Bahkan sudah tidak mau lagi makan Hanya berpikirnya kapan ya saya dipanggil, kapan ya saya dipanggil itulah mulai munculnya masa-masa saniasin itu Citra ya ini luar biasa Pak Haryono nah kalau kita berbicara tentang jenjang kehidupan ini ya dari boleh dikatakan dari sejak seseorang itu lahir, lahir ya, ya sampai dengan kita nanti di Biksuka atau saniasin ini semua ada tugas dan kewajibannya ya, ini Pak Haryono, baik itu Brahmacari, Grehasta, stawa, atau biksuka ya. tadi. Nah, kami ingin bertanya ini Pak Haryono mungkin di masa yang pertama tadi ya, ya. di masa Brahmacari Nah, apakah kewajiban ini e, di masa Brahmacari yang harus dilakukan mungkin sebagai seorang siswa ini ya. Pak Haryono? silahkan Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Ini kalau tadi memang saya sebutkan brahmacari itu usianya sekian-sekian dalam -sekian. Kewajibannya apa sih seorang brahmacari yeah. itu? Dia memiliki kewajiban yang jelas untuk menuntut ilmu, bukan bekerja. Itu yeah. kewajiban yang utama saya yang bilang yang utama. Ketika anak itu dalam fase, dalam jenjang brahmacari, maka dia hanya memiliki tugas yang utama itu adalah belajar. Belajar, belajar, belajar. Itu tugas. Kenapa? belajar ini atau menuntut ilmu ini adalah untuk menentukan juga di hari kemudian. Oke. Okay. Untuk contoh, mohon maaf, kalau saya dulu belajar di tingkat dasar, tingkat menengah dan sampai SLT sampai perguruan tinggi, kemudian saya sudah mengalami gerasta. dalam brahmacari itu apa yang saya Mohon maaf, saya dulu ingin menjadi pegawai negeri kan begitu. Mm -hmm. Setelah terlaksana saya mengalami lah di situ masa grihasta ini menentukan brahmacari menentukan grihasta grihasta menentukan fase-fase berikutnya okay. itu saling saling berkaitan jadi tugas yang utama bagi seorang brahmacari itu adalah menuntut ilmu kemudian setelah brahmacari kemudian masa grihasta masa berumah tangga apa tugas masa berumah tangga dalam niti sastra tadi sudah sebagian saya sebutkan ada lima tadi yeah, itu itu tugas yang utama termasuk Uh, diantaranya adalah memberi ekonomi keluarga, yeah. memberi nafkah keluarga. Ini tugas yang 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 ada yang diantara lima tadi itu adalah fase uh, prihasta. Ini tugas yang utama nih. Kalau tidak bisa mencarikan ekonomi untuk keluarganya, nah, itu yang berbahaya. Untuk mencari ekonomi itu juga awalnya juga dari brahmacari. brahmacari itu kayak saya saya ingin jadi guru maka harus belajar sebelum itu setelah belajar saya mendapat mendapatkanlah apa yang saya inginkan Brahmacari apa kriyasta kriyasta saya harus mampu uh, melindungi anak saya harus memberikan nafkah anak saya dan istri saya dan semuanya itulah di sana tugas dari maka kriyasta. boleh saya katakan Pak Haryono <tuh> di masa Brahmacari ya seorang siswa itu harus uh, menerapkan konsep catur guru ini iya Ya, catur itu. gurunya ini kan wajib ya. ya betul, jadi kepada sang yang widi, ya. kepada pemerintah kepada guru yang di sekolah maupun orang tua, ya. lantas setelah dapat ilmu yang begitu luar biasa menerapkan kepada grehasta, grehasta betul. nah lantas setelah itu tadi bapak sampaikan salah satunya harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ya. yang disumberkan dari Brahmacari ya. tadi, nah ini luar biasa sekali Pak Haryono, nah Berbicara tentang kewajiban ini Pak Haryono, ya. uh, kami ingin tahu, uh, apakah seseorang ini yang setelah memasuki masa grehasta ini ya, adakah kewajiban khusus seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya Pak Haryono? Oke, terima kasih Pemirsa Yang Budiman. Uh, dalam grehasta itu ada ayah, ya. ada ibu, pokoknya dalam keluarga ya, ada ya. anak kan Benar. begitu. Uh, dari masing-masing, uh, apa ya? Dari masing-masing individu ini, dari masing-masing ayah atau ibu atau anak itu, memiliki tugas masing-masing, memiliki kewajiban. Ya, semua memiliki kewajiban sendiri-sendiri. Sekarang tugas ayah, ya. Okay. Uh, secara umum, secara umum saya bilang secara umum ya, ini tugas seorang suami itu harus memberikan nafkah kepada anak dan istri. Oke. Okay. Bukan berarti, tapi Pak tadi mengatakan bahwa dalam kerjaan tugas kerjaan itu memberikan perekonomian kepada keluarganya, ya. Kemudian kita fokuskan kepada tugas suami. Suami itu juga yang umumnya dia harus memberikan nafkah, uh, nafkah kepada anak dan istrinya untuk berkelanjutan nanti. Itu tugas, ya, ya. membahagiakan istri. Kemudian memberikan nafkah istri lahir maupun batin itu tugas, tugas. dari suami. suami. Okay. Itu itu pokok besarnya. Ya. Yeah. Kemudian tugas seorang istri, tugas seorang istri adalah melayani suami okay. dalam bentuk hal apapun itu tugas suami. Oh, tugas, tugas istri, istri. Yeah. ya termasuk menyiapkan makanan. Ah, kemudian, pakaian, pakaian nyetrika, dan sebagainya bukan berarti istri ini merupakan pembantu, bukan salah besar. Karena seorang laki-laki itu, apapun sekuat apapun, laki-laki pemirsa, ya jangan salah bahwa kalau tidak ditunjang oleh sang istri yang sangat luar biasa, maka laki-laki ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa. Maka, perlu pasangan ini yang serasi perlu pasangan ini saling mempercaya. Oh, Bu tugas saya ini, Pak tugas saya ini, ini yang sangat relevan harus kita lakukan saling-saling menyadarinya tugas itu. Itu tugas suami mencarikan apa, tugas istri adalah uh, me, uh, melayani. membuat melayani suami, melayani bentuknya itu banyak tidak perlu kami sebutkan, mudah-mudahan pemirsa sudah tahu tugas istri sendiri sendiri, oke okay. okay. terima kasih Pak Haryono ini saya perhatikan kembali ya Ni Kadek dan temannya sudah siap siap ini untuk melantunkan kidung yang kedua, okay. pemirsa marilah kembali kita menyaksikan sebuah kidung dengan judul Ide Sang Yang Widi yang akan dibawakan oleh Nikade Widya Wijayanti, selamat menyaksikan. Pemirsa pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema. Silakan menghubungi kami pada nomor 0811-6100386. Ini Pak Haryono dengan waktu kita yang singkat ya. Tadi kita sudah menyaksikan ide Sang Hyang Widi yang dibawakan oleh Nikade begitu luar biasa. Tapi Pak Haryono kita berbicara tentang catur asrama, ada nggak sih ini keterkaitan kita ini di Hindu contoh ya Pak Haryono. Kita ya. kan ada tujuan hidup ya, ya yang kita sebut dengan catur purusa arta kan seperti ya. itu. Ada enggak sih keterkaitan antara catur asrama yang dari tadi kita bahas ini dengan uh, catur purusa arta? Silakan Pak Haryono. Terima kasih, Bu. Ya. Uh, pemirsa yang budiman, uh, ada kak kira-kira terkaitan antara catur asrama dengan catur purusa arta? Ya. Itu kaitannya jelas ada ya. Okay. Uh, karena gini Catur asrama itu adalah empat jenjang. Catur purusa arta itu adalah empat tujuan hidup, maka di sini ada empat jenjang dan ada tujuan hidup. Okay. Uh, kalau kita membentuk suatu rumah tangga, pasti dia akan harus ada juga tujuannya. Maka antara catur asrama dengan catur purusa arta itu sangat berkait, ya, karena catur... Uh, purusaarta okay. itu adalah merupakan landasan merupakan fundamental untuk mencapai untuk menjalankan di mana fase uh, catur asrama nanti. Contoh, satu contoh. Dalam catur purusaarta ada dharma, arta, kama, kama dan moksa. Okay. Dalam catur asrama ada brahmacari, grihasta, Wanaprasta, dan sanyasin okay. atau biksuka. Nah, untuk menjalin jenjang kehidupan dalam catur asrama, yeah. maka dia harus berlandaskan satu yang pertama yeah. dari catur purusa. arta, yaitu okay. dharma. Okay. Dharma itu apa sih? Sebenarnya, dharma itu adalah kebenaran. Yeah. Kalau kita mau menjalankan dari fase catur asrama, maka dia juga harus berlandaskan dharma, berlandasan kebaikan berlandasan okay. kebenaran okay. maka itulah sangat berkait semuanya yang dilakukan oleh catur asrama mereka harus berdasarkan dharma kemudian pak yang kedua catur berusaha arta bagian yang kedua adalah, adalah arta arta itu bisa harta bisa uang bisa kekayaan ya maka di catur asrama grihasta di waktu grihasta dia apa yang dicari di grihasta jujur ku sampaikan orang di fase grihasta ini pemirsa yang budiman ini pasti dia akan mencari yang disebut dengan arta atau tujuan ketanyaan. yang kedua ya iya maka sangat berkait iya. sangat berkait itu antara catur asrama dengan catur purusa arta. kemudian yang yang ketiga okay. di situ adalah masalah uh, warna prasta kemudian di catur purusa arta bagian yang ketiga itu adalah kama Kama, kama, kama ini itu hawa nafsu. Keinginan, hawa nafsu. Keinginan, itu dicatur asrama, dia sudah mulai mengekang hawa nafsunya, kamanya, kamanya, yang okay. di bagian catur purusa arta yeah. itu, maka dia harus mulai mengekang, harus memfokuskan kepada, mulai memfokuskan kepada Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Disitulah letak kaitannya antara kama dengan warna prasta. Yeah, yeah. Kemudian kalau sudah dua ini tercapai bisa dikekang. Warna prasta sudah mulai dikekang, mulai dikekang di terakhir mencapai muksa, mencapai sanyasin, mencapai biksuka. Ini sangat berkaitan. Ini karena uh, catur purusa Arta itu adalah merupakan pondamen dari catur asrama. Maka ini sangat berkaitan, sangat berhubungan, sangat erat sekali maka semua yang dilakukan di dalam catur asrama dia juga berdasarkan atau berlandaskan catur purusa searta itu Sangat terima berkati. kasih pak Haryono hmm. ini jelas sekali ya empat ya empat jenjang kehidupan empat tujuan hidup ya. jadi brahmacari itu mungkin melakukan dharma ya, ya harus harus ya uh -uh. Grehasta dharma dan arta. Uh -uh. begitu Wana tadi mengekang kama ah, juga ya, ya. lantas di Biksuka atau Sannyasin yang mencapai kepada moksa. Ya. Dan, as, dan Astungkara ini kalau seseorang itu bisa mencapai kepada uh, moksa tersebut. Kan ya. seperti itu. Ya. Kita bagaimanapun karena tujuan agama Hindu itu, pemirsa yang betiman, itu adalah tujuan agama itu kan ada empat. Benar. Dharma, arta Kama, dan Moksa. Tujuan yang terakhir inilah yang diidam-idamkan oleh semua umat Hindu. Ya. Yaitu adalah pencapaian manunggalnya kawulo dengan Gusti kalau orang Jawa, okay. manunggal sang atman dengan brahman artinya kita mencapai titik muksa, kita menyatu dengan Sang yang ini. Terima kasih Pak Haryono dan kebetulan ini Pak Haryono waktu kita tinggal sedikit lagi, kami mohon mungkin kepada Bapak untuk dapat memberikan uh, kesimpulan, mungkin juga langsung pesan ya kepada pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah kira-kira bagaimana catur asrama atau catur purusaarta kita ini. Silakan Pak Haryono. Oke, terima kasih kepada pemirsa yang sangat-sangat budiman. Uh, ada pesan kami ya. Mari kalau kita sudah tahu bagaimana tujuan atau kewajiban dari masing-masing catur asrama tadi, mari kita sama-sama laksanakan karena di zaman sekarang banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita sebagai orang tua kita yang sudah masuk ke wilayah uh, grihasta okay. mari kita saling mengontrol anak-anak kita di malam hari ataupun di siang hari apalagi terutama di malam hari kita tahu bahwa di kota ini sekarang terjadi yang sangat luar biasa Benar. peran orang tua peran di kita mengalami di grihasta juga harus melindungi anak kita yang tadi kusebutkan dari dari niti sastra tadi melindungi anak kita dan kita harus mengarahkan Menjadikan contoh kepada anak kita supaya tidak berbuat yang aneh-aneh, maka kita uh, harus tahu kemana anak kita supaya kita itu bisa melindunginya. Uh, karena sekarang zaman sekarang itu yang sangat luar biasa. Maraknya uh, geng motor dan sebagainya, mari kita pemirsa, bersama-sama kita menjaga anak kita supaya negara kita menjadi negara kondusif, aman, tertib, dan sebagainya. Itu harapan kami. Terima kasih. terima kasih Pak Haryono sudah berbagi dengan kita pada sore hari ini ya Di studi TVRI semoga apa yang disampaikan ini bisa diterapkan Terutama dalam kehidupan kita masyarakat Hindu ini yang kita harapkan Terima kasih Pak Haryono semoga nanti ke depannya bisa lagi berbagi dengan kita Terima Di studio TVRI. kasih, pemirsa juga terima kasih Oke pemirsa kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi Bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu menerapkan ajaran catur asrama, baik Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta, Biksuka atau Sanyasin, dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Dari Studio TVRI, saya Citra Dewi SESAG, Haryono SAG, beserta seluruh kerabat kerja TVRI, mohon undur diri, selamat sore, sampai jumpa, dan kami akhiri dengan para masanti. Oh.